Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke teman-teman, sore kali ini saya mau coba mancing belut lagi teman-teman ya. Masih di spot yang sama ya, spot rawa-rawa teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja. Oke, salam satu hobi. Oke teman-teman, inilah penampakan teman-teman ya. Langsung makan teman-teman ya. Mudah-mudahan belutnya besar ya teman-teman ya. Oke, hajar. Iya. Mantap teman-teman. Wih, airnya teman-teman ya. Mudah-mudahan babon ya teman-teman ya. Teman ya. Mantap teman-teman pergerakan airnya teman-teman lihat. Mantap. Apa ini teman-teman? Mantap babon lagi. Lubang-lubang yang aneh ya teman-teman ya. Lubang-lubang yang di dalam air nggak nampak nih lubangnya. Strike lagi. Mantap. Ih, ngeluarin gelembung-gelembung ya teman-teman. Mudah-mudahan babon ya. Wah, lubang yang ini cukup aneh ya teman-teman ya. Lubangnya nggak nampak. Penuh dengan semak ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Di spot saya sore hari ini harus sedikit berhati-hati ya teman ya. Karena di rawa ini masih banyak ribuan bahkan jutaan lintah teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan masuk ke air ya. Oke teman-teman, kita coba apakah ini bisa strike lagi. Strike lagi ternyata teman-teman. Alhamdulillah. Wah, ini masih SD teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita lanjut. Wih, ada pergerakan teman-teman ya.
Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngucapin beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung bersama Ancik Petualang. Salam satu hobi. Oke teman-teman, belutnya masih malu-malu entah gimana nih teman-teman. Oke lah, mudah-mudahan setrek lagi ya teman-teman ya. Mantep teman-teman, setrek lagi. Setrek mas bro. Wih, akhirnya teman-teman. Mari kita lihat ukurannya. Mudah-mudahan besar ya teman-teman ya. Ya lumayan lah. SMP lagi ya teman-teman. Mantap.